Fahri sama Anissa. Lu sudah merusak rumah tangga gua sama laki gua. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Candy Lover, pecinta sinetron Love Story The Series dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mas Mimin Sarmit yang akan membawakan satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series, yang mana saat ini kita pun akan disuguhkan dengan melihat saat ini si Devi yang akan selalu mencari tahu tentang Kendra Wilantara dan juga Amanda. Dan saat ini ternyata Depi adalah orang yang akan membuat keluarga Kendra Wilantara pun saat ini harus mempunyai satu kesempatan yang tidak akan pernah terlupakan, karena si Depi orang yang benar-benar baik. Ternyata dia ingin sekali menguasai ataupun memiliki Kendra Wilantara. Karena saat ini sudah terlihat ya guys, dari sisi dimana si Depi saat ini akan selalu mendekati Kendra Wilantara. Padahal Amanda yang benar-benar tidak akan pernah mengganggu. Bahkan selama 5 tahun Amanda pun selalu menjadi sahabat dari Kendra Wilantara. Tetapi si Depi yang barusan beberapa hari kenal dengan Maudi dan juga Kendra Wilantara, dan dialah orang yang selalu ada buat Kendra Wilantara. Tapi Kendra Wilantara pun tidak akan pernah tergoda, dan dia pun saat ini malah asik nih berduaan bersama dengan K dan juga L, yang saat ini selalu video callan bersama dengan Modi yang saat ini berada di Singapura. Dan sepertinya saat ini Kendra Wilantara pun benar-benar bahagia walau harus mengurus K dan juga L, karena cintanya selalu tetap abadi untuk selama-lamanya bersama dengan Maudi dan juga keluarga kecilnya. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan ya agar sinetron Love Story The Series episodenya semakin panjang, dan sinetron Love Story The Series semakin hari semakin seru dan semakin menarik untuk kita saksikan. Dan kita pun telah disuguhkan dengan melihat saat ini Madinah yang selalu saja mengingatkan tentang Hatar. Karena Hatar saat ini selalu saja memaksa dan menginginkan apa kehendak dirinya. Namun saat ini Madinah selalu saja ikut tentang perkataan Hatar, karena istri yang soleha benar-benar selalu mengikuti apa saran dari suaminya. Bahkan sampai-sampai saat ini si Hatar pun harus celaka nih dibuat oleh anak buahnya si Edo. Karena saat ini kesedihan dan kepanikan Madinah pun saat ini benar-benar telah membuahkan hasil, dan Hatar pun saat ini celaka dibuat oleh anak buahnya si Edo. Dan semoga saja anak buah si Edo bersama si Edo pun saat ini akan segera meringkuk di jeruji besi ya guys, karena ulah dan kelakuannya terhadap orang-orang yang baik dan juga ingin sekali menguasai si Dona, dan juga ingin memiliki si Dona agar menjadi istri dari si Edo. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru sinetron Love Story The Series semoga saja tetap selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Namun di sisi lain kita pun akan melihat saat ini antara Dinda dan juga si Pina, yang akan membuat kita pun menjadi geger nih ketika saat ini Pina yang telah ketahuan oleh Dinda dia pun saat ini telah menikah bersama dengan Edi. Dan saat ini Dinda pun telah melihat kembali sosok pelapor yang selama ini telah menghancurkan hubungannya bersama dengan Wilantara. Dan saat ini Dinda pun tidak memberi kesempatan dan tidak akan pernah memberi ampun kepada si Pina, dan si Pina pun harus menerima akibat dari semua perbuatannya.
Dan saat ini mungkin Kak Sipina pun akan gugur ya guys, ataupun akan keguguran. Karena saat ini si Dinda yang benar-benar sangat menginginkan agar si Pina pun ketahuan oleh Edi dan juga akan mendapatkan balasan dari semua perbuatannya terhadap Dinda dan juga Wilantara. Bahkan Hatar yang selama ini selalu saja direndahkan oleh si Pina. Namun di sisi lain, kita pun telah disuguhkan dengan melihat Rama yang saat ini selalu saja menggoda Anissa. Bahkan Anissa pun saat ini akan dikasih modal oleh si Rama demi dia pun meminta maaf atas perlakuan si Dirga yang telah mengusir dan membuat Anissa pun saat ini tidak jualan tahu kriuk kembali. Dan Anissa pun saat ini benar-benar sangat kaget ketika melihat mantan dari almarhum dari istri Rama pun saat ini ternyata mirip dengan dirinya. Bahkan saat ini Anissa pun tidak ingin sekali mengganggu ataupun merusak rumah tangga orang lain, sehingga dia pun tidak akan pernah meminta dan menerima apapun yang akan diberikan oleh Rama. Tapi sebelum lanjut lagi, mari kita doakan nih agar pemain dan juga kru sinetron Love Story The Series, dan semoga saja sinetron Love Story The Series pun bisa bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys. Amin amin ya robbal alamin. Dan kita pun telah disuguhkan nih dengan melihat Arga Dana dan juga Emily yang bahagia sekali ketika dia pun saat ini sudah terpilih perusahaan yang paling baik yang berada di Jakarta ataupun dari semua perusahaan. Betapa bahagianya hati Emily dan juga Arga Dana. Kesengsaraan dan kesedihan dan juga perjuangan yang selama ini telah dia rasakan akhirnya membuahkan hasil kembali berkat kegigihan dan ketabahan Emily dan juga Arga Dana. Namun hanya itu saja nih yang dapat Mas Mimin sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktunya Mas Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.